Untuk pemesanan isi and compact box, kalian akan menerima kiriman seperti ini, di mana ada gagang seperti ini. Untuk cara pembuatan boxnya dan cara melipatnya, kita lipat dulu setiap daripada bagian keempat sisinya. Kita lipat dan kita lipat, akhirnya jadilah seperti ini. Oke, kita beranjak ke satu bagian dulu di sebelah samping. Kita lipat semua bagian. Kita lipat semua bagian seperti ini dan seperti ini. Bagian yang lebih pendek itu ada di bagian dalam. Kita lipat ke bagian dalam. Lalu bagian yang ada bolongnya itu kita lipat ke sini. Baru bagian luar yang ada berbentuk setengah lingkaran di bagian atasnya. Cara untuk meloknya, untuk locking system ada dua. Satu, untuk lock yang hanya sekedarnya, kita pakai hanya ini, bagian luar, seperti ini. Nah, saya ulangi, kalau untuk locking yang biasa, hanya bagian yang setengah lingkaran, seperti ini jadinya. Untuk locking yang lebih bagus, sistem locking system yang lebih bagus, setengah lingkaran yang berada di dalam, kita masukkan dulu ke dalam, lalu yang bagian luar kita masukkan seperti ini. Ini untuk sistem locking yang lebih sempurna. Kita beranjak ke di bagian sebelah sini lagi, di bagian samping. Nah, tempat yang lebih pendek itu kita lipat ke dalam dulu terlebih dahulu. Lalu bagian yang ada bolongnya seperti ini, itu tadinya ada ini ya saudara-saudara, ada seperti ini, kita buka aja. Lalu seperti ini. Untuk lock, saya ulangi, untuk locking yang biasa, kita bagian setengah lingkaran di luar kita langsung masukkan seperti ini. Nah, saya ulangi lagi, setelah untuk locking system yang lebih bagus itu kita ambil yang bagian dalam lalu bagian luar seperti ini. Jadilah easy and compact box. Untuk yang pemesanan lebih dari satu dan kalian ingin untuk menyusunnya, kita bisa pakai ini dan ini. Jadi yang sebelah sini kita masukkan ke sini, yang sebelah sini kita masukkan ke sini, bagian atasnya, dan itu bisa menumpuk dengan rapi. Oke, okay? Thank you for shopping.